Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Halo Mitra Kelopas, tidak hanya menawarkan desain eksterior yang memukau, interior mobil baru di GES 2024 ini juga tidak kalah keren. Salah satunya pada mobil yang ada di Hall 3A ini. Yuk kita lihat seperti apa. Bisa ditemui pada VW ID. Buzz, interior pertama ini didesain secara optimal menawarkan kenyamanan. Resmi dipasarkan Volkswagen Indonesia, mobil bergaya retro dan futuristik ini punya dimensi kabin lega, jadi bisa muat 6 hingga 7 orang penumpang. Pilihan warnanya juga cakep, kombinasi warna oranye kecoklatan dan warna putih salju. Kursi di baris depan sudah dilengkapi fitur pijat dengan pengaturan elektrik. Nyaman kan? Sementara 3 baris kursi di bagian belakang bisa dilipat sesuai keperluan. Mantap! Mobil ini dijual mulai 1,3 miliar rupiah untuk versi standar wheelbase atau 1,495 miliar rupiah versi long wheelbase. Interior mobil yang tak kalah keren juga diperkenalkan VinFast. Pabrikan mobil asal Vietnam ini membawa flagship SUV EV9 terbaiknya, VF9, dengan desain interior nyaman dan berkelas. Walau masih setir kiri, tapi kesan mewah terasa berkat padu padan warna kontras, yakni putih dan biru pada lapisan jok, panel pintu, konsol tengah, dan lainnya. Pemilihan motif perforated pada tengah jok serta detail logo VinFast pada headrest menambah kesan mewah interior. Oh ya, VinFast juga membekali keempat jok VF9 dengan fitur elektrik. Mewah kan? Selanjutnya ada GAC Aion Hypetech HT. Tidak cuma bergaya futuristik, dengan pintu model gullwing pada eksterior, interior GAC Aion Hypetech HT juga punya desain sporty. Jok punya desain ala sport car berwarna terang, memberi kesan luas. Permukaan jok yang halus dikombinasikan dengan motif jahitan dan tekstur perforated. Supaya jok terasa lebih nyaman dan maksimal, kamu tinggal mengatur dan menyesuaikan jok melalui layar utama sebagai kontrolernya. Nah, gimana? Benar-benar canggih dan futuristik kan?
Ya, oke, Mid Clubbers, itu tadi desain interior mobil baru yang ditawarkan di GIAS 2024. Semoga menginspirasi, saya Arif undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya.